Alhamdulillah pada hari ini tanggal 15 Oktober 2022 kita baru saja melaksanakan yudisium mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah pada program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Saya selaku ketua dan segenap sekretaris tentu mengucapkan selamat. Semoga para yudisiwan dan yudisiwati yang selesai pada tahun ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan segera mendapatkan pekerjaan ataupun memiliki usaha yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada para mahasiswa mahasiswi sebagai yudisiawan yudisiawati STEBIS IGM, saya mewakili Yayasan Indo Global Mandiri mengucapkan selamat, sukses, semoga kedepannya semakin baik dan juga bisa segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Kami ucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Angkatan 5 untuk Ekonomi Syariah dan Angkatan kedua untuk Perbankan Syariah. Tetap jaya, jaya, jaya. Selamat dan sukses kepada para mahasiswa yang telah di yudisium hari ini, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2022, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri. Semoga kalian semua sukses, dapat meraih cita-citanya, dan dapat segera sukses di masyarakat pada umumnya. Selamat ya! Luar biasa, senang sekali bisa mengadakan yudisium bersama teman-teman. Pokoknya luar biasa, mantap. Perasaannya hari ini campur aduk, senang banget bisa bertemu lagi dengan kawan-kawan setelah kemarin selesai pusing habis skripsian. Dan finally hari ini kita mendapat menyandang gelar kita sebagai sarjana ekonomi. Hari ini rasanya campur aduk, ada sedih, senang, bahagia. Pokoknya campur aduk hari ini rasanya. Kesannya selama Fanin kuliah di STEBIS itu bikin Fanin, buat Fanin tambah banyak pengalaman, khususnya pengalaman di bidang MC. Jadi di STEBIS itu mahasiswanya bisa diajarkan mengenai public speaking dan lain-lain. Alhamdulillah setelah menempuh pendidikan selama 4 tahun di kampus ini, saya sudah memperoleh berbagai banyak kemampuan untuk bersaing di luar kampus seperti dunia kerja dan lain sebagainya. Dan pada saat ini juga alhamdulillah saya terpilih sebagai salah satu mahasiswa dengan prestasi non-akademik dan itu akan membantu saya untuk bersaing di dunia pekerjaan. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah tentunya dan sekaligus Yayasan Indo Global Mandiri. Selama 4 tahun kami dibina dan kami dibimbing sehingga kami dapat menyandang gelar sarjana ekonomi kami dengan baik dan semoga kami dapat memberikan yang terbaik serta kontribusi yang baik untuk kampus kami tercinta. Dan untuk semua teman-teman lulusan tahun 2022 tentunya sukses selalu untuk kalian semua. Dan jangan lupa kata Pak Amir tadi, silaturahmi kepada seluruh alumni. Oke, dadah!